Tak hanya warganet di dunia maya, diam-diam ada artis yang selama ini rupanya hobi menggunjing Ayu Ting Ting. Sosok tersebut adalah artis pria yang sudah memiliki istri. Mengejutkannya, sosok itu pernah menyimpan rasa suka pada Ayu Ting Ting. Hal tersebut diungkap oleh salah seorang pemuda indigo saat Ayu Ting Ting diundang dalam kanal YouTube Robby Purba. Chandra mengatakan kalau ada seorang artis pria yang sudah memiliki istri dan anak, kini menggunjingi Ayu Ting Ting. Padahal sebelumnya, artis pria tersebut pernah menaruh rasa untuk Ayu. Dikatakan Chandra, artis ini sering menjelek-jelekan Ayu di depan rekan artis lainnya. Bahkan diakui Chandra, Ayu mengetahui betul siapa sosok artis yang dimaksud. Masih ada artis yang gunjingan Kak Ayu, laki-laki lagi. Sebenarnya Kak Ayu juga, padahal dulu sempat suka. Terus dia Kak Ayu kayak, apaan sih lo kan udah berkeluarga. Kak Ayu lebih sabar sih sama yang kayak gini. Di dunia entertainment, Ayu dengan artis pria itu kenal. Sebenarnya Kak Ayu juga tahu cowok itu siapa, ujar Chandra. Lebih lanjut, Chandra mengatakan kalau banyak artis yang mempercayai omongan artis yang membenci Ayu tersebut. Sehingga, banyak yang terpengaruh dan ikut memandang sinis janda Angie Baskoro itu. Melanjutkan terawangannya, Chandra berujar kalau artis pria tersebut pernah terlibat dalam suatu program acara bersama Ayu Ting Ting. Pernah satu acara itu, 3 kali. Pokoknya dia datang pas Kak Ayu stay duluan. Terus enggak lama dia datang, 3 kali yang saya lihat. Tapi, sering ketemu sama Kak Ayu, kalau lagi syuting ketemu, jelas Chandra.